Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini biasanya kita main drone itu ambil shoot video sinematik atau ambil shoot footage drone di wisata-wisata, tapi kali ini beda. Mungkin kalian bingung kenapa saya bak panah. Penasaran dengan videonya, stay di sini. Oke, jangan lupa intro, let's go. Oke guys, sekarang kita siapin drone-nya. Nah, kali ini kita akan buat eksperimen, sosial eksperimen, yaitu manah drone. Tapi yang dipanah bukan drone-nya ya. Nah, kita panah balonnya. Nih, saya udah nyiapin balonnya. Nanti saya ikat di sini. Nah, dan jadi target panah kita. Nanti saya akan panah. Oke, statement-nya kita siapin drone-nya ya. Drone ini udah kalibrasi, GPS sudah ngunci, udah hijau, merah, baterai masih banyak. Sima X8 Pro mungkin kuat sekitar 8 menit biasanya, tapi karena bawa beban balon nggak tahu berapa menit ya, kita coba aja ya. Prepare dulu. Kita tali aja ya. Prepare. Ini kita belum pernah nyoba. Mungkin belum ada YouTuber yang buat kayak gini ya. Ini baru saya, atau biasanya ada yang nabrakin drone, kali ini beda kita. Kita manah drone. Oke, ini udah siap. Drone-nya udah siap. Udah kalibrasi. Kita start dulu. Baru kita matikan dulu. Ini nyangkut ya, matikan dulu. Kita puter biar nggak nyangkut. Kita start lagi. Udah siap. Oke, kamera kelihatan nggak balon? Balon udah kelihatan ya. Kita taruh aja remote-nya. Nah, sekarang karena udah ngunci, GPS-nya insya Allah nggak hilang. Ini buat yang belum pernah nyoba, belum bisa manah, jangan nyoba ya, berbahaya. Syaratnya cuma satu, ikhlas kalau drone-nya kena panah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tapi nggak meletus, hebat hebat. Lagi ya, udah stok banyak ini. Nanti topik asisten itu ganti diambil ya. Nih kita coba lagi ya. Lihat, kelihatan ya panah ya. Los, nggak kena lagi. Ternyata lebih susah ya. Kita nyoba dari tadi belum ada yang kena ini panah. Kita coba lagi, mungkin kurang deket ya. Gak kena lagi. Coba lagi. Karena penasaran ya. Gak jelas tuh ini. Iya, penasaran ya. Los, panah terakhir nih. Oke guys, sekarang kita percobaan kedua. Tadi udah habis 4 panah, anak panah maaf nggak kena. Kita coba lagi ya. Bismillah. Ini maklum, pemanahnya nggak profesional. Kita coba ya. Ini lebih deket aja. Kayaknya balonnya ini antara dua, balonnya kurang gede sama panahnya nggak tajam. Maklum, lihat panahnya, panah lama ya. Nih panah lama, ininya aja cuman besi paku tumpul lagi. Yang penting kita udah nyoba ya. Kita coba sampai baterainya habis. Jadi kalau baterainya habis, kita akhiri videonya. Sebenarnya kena, tapi nggak mau pecah ya.
Sebenarnya kena, tapi nggak mau pecah. Gagal. Oke guys, sekarang kita coba lagi ya, percobaan ketiga. Nah, tadi kita nyoba, kita udah mana, tapi nggak bisa karena kurang lancip ya. Kurang lancip, jadi panahnya nggak meledak balonnya, maaf. Balonnya nggak meledak. Jadi kita coba lagi. Kita pakai jarum sekarang. Nih jarumnya ya. Kita pakai dua panah, pakai dua jarum. Nah, kita coba, kita panah lagi ya. Kita coba, prepare dulu. Kita pasang talinya ya. Talinya, masangnya. Ini kalau ribut, maaf banget ya. Banyak orang, rame. Jadi kalau nggak dengar, soalnya kameranya low, ini cuma pakai HP. Ini kita tes, kita prepare yang belum pernah masang. Masangnya jangan kayak gini ya, nggak mungkin bisa. Kok ini nggak nyampe? Ya nggak nyampe, ada caranya kalau masang panah. Buat yang belum, kasih tutorialnya sedikit ya. Ini kita tekan ke seperti ini ya. Nah seperti ini, bentar kita naikkan drone-nya. Ini udah mau kalau baterai ya, kita paksa nih. Ini asistennya atau pixel ini, nanti ditangkap kok drone-nya jatuh. Langsung aja ya, gak usah lama-lama, ini udah gak bisa kayaknya lama. Udah, kita coba, kita panah, kita turunin lagi. Nah, kita panah ya. Jauh. Ternyata jauh. Ini coba kita lagi pakai ini. Dari tadi kita nyoba belum bisa ya. Ini kalau nggak bisa, ya ditonton aja, seru-seruan ya. Nah, kita coba lagi. Kemak tapi nggak meletus. Kita coba yang terakhir ya, yang terakhir. Kalau nggak kena juga, ya udahlah. Lain kali kita lanjutin. Daripada galau corona, lanjutin mana bareng-bareng. Let's go. Headshot yang terakhir. Oke, cukup sekian video dari saya. Kalau Anda suka, silahkan like, share, subscribe. Jangan lupa salam pilot drone Indonesia.